Di tempat sajian, pamahing ngaroko di tempat umum, patali jeng arongan ngaruksak kesehatan dilarapkan. Di sisi sejena, lian tihak warga, eta halte patali jeng nasib karaharjaan patani bako, tepi ke pendapatan salah sehiji daerah. Produk rokok anu sagala kagiatanana jadi bagian tina budaya masyarakat Indonesia. Lian tik itu aspek ekonomi industri rokok timimiti industri tigirangna tepi ka hilir silih kata lian teu bisa disieuhkeun ketakna dina kahirupan timimiti patani bako tur cengkeh, pagawe, padagang, pangusaha tepi ka pemasukan negara katut pangusaha anu ngaubkeun pagawe tepi ka 6 juta jiwa. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Turta PP 108 Tahun 2012 ngedarkeun secara gembleng peraturan lelewek tan di papaisan ku hasil proko. Sanajan kitu mucunghul mangpirang versi eta aturan di daerah anu henteu sajalan jeung Undang-Undang Kesehatan Turta PP 108. Dina prona eta peraturan teh leuwih ngutamakeun pamahing lain ngatur prak-prakanana. Anggota DPRD Jawa Barat Gatot Cahyono netelakeun rohang tan di papaisan ku hasil proko ka wilang hade, tapi ulah tepi ka ukur nguntungkeun salah saeji pihak. Sanajan kumaha oge sisi positif dina rokok nyaeta pikeun kahirupan warga di sabagian daerah, pendapatan daerah tepi ka patani bako. Substansi PP 109 ini menjadi satu pegangan buat kita semua secara nasional, dan saya kira pengaturan bagus. Bagaimana kita menata kawasan-kawasan tertentu yang boleh dan tidak boleh untuk merokok. Nah, saya kira contohnya untuk tempat ruangan pendidikan, masjid, dan instansi pemerintah yang tertutup, saya kira ini sangat bagus. Hanya saja ini harus diwaspadai, jangan dijadikan diversifikasi oleh teman-teman di pemerintah daerah tingkat kabupaten kota bahwa ini menjadi pelarangan merokok. Ini saya kira substansinya jadi berbeda. Ya, karena bagaimanapun pro kontra soal merokok dan tidak merokok, banyak hal positif juga yang didapat seperti soal pajak, penyerapan tenaga kerja, dan peluang investasi. Sajroning itu sosiolog Unpad Budi Rajab nembrakeun peraturan patali jeung rokok kakara aya di Indonesia. Rokok ya patalina jeung kasadar diri sorangan anu leuwih rea dicangking ku kalangan menengah kaluhur. Ngaliwatan kasadar anu dipibogana, warga nusok ngaroko bakal era terutama ngaroko di tempat umum. Tapi jenglengan rohang keur ngaroko bakal nyumponan hak anu ngaroko. Nah, di Indonesia salah satu alat untuk mengurangi jumlah orang merokok, harga rokok dimahalkan. Makanya saya setuju waktu harga rokok akan 50.000 ya. Sebenarnya drastis ininya dan pemerintah enggak, karena pemerintah dilema kalau kerokok, dilema sekali, persoalannya banyak, jadi dari petani tembakau ke buruh industri ke ini, wah tadi seperti yang diceritakan itu akan kena kalau dilarang total. Ini menyangkut kesejahteraan ya Pak? Oh iya, kalau merokok menyangkut kesejahteraan aja merokok. Jadi kebiasaan yang paling aneh bagi manusia. Kukituna dirina nembrakeun aturan patali jeung rokok kudu mihak boh kanu kontra atau anu nolak, boh kanu pro atau anu ngarojong. Yuana Kurniawan, Bandung TV.